Setelah warga dibuat resah dengan harga cabai rawit yang meroket, kini disusul dengan kenaikan harga komoditi lainnya, yaitu gula pasir. Sejak beberapa bulan terakhir, harga gula pasir terus merangkak naik di pasaran. Seperti di pasar tradisional Kebonagung, Pasuruan, Jawa Timur. Harga gula pasir yang semula dijual Rp13.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilonya. Kondisi ini tentu dikeluhkan para pedagang makanan, khususnya pedagang kue yang membutuhkan gula pasir sebagai kebutuhan utama. Ya, pembeli nggak ada masalah, Pak. Masalahnya orang jual kan pembeli kosong kue. Saiki 2.000, mulai 2.500 juga mungkin kan, tetap 2.000. Cuma yang jual keuntungannya berkurang. Berapa bulan yang lalu? Bulan 13, terus mau naik 13,5. Naik 14, naik lagi 14,5, terus 15, terus 15,5, dan kemarin sampai terkejut tahu, tadi 16,5. Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan setempat, penyebab kenaikan harga gula pasir disebabkan karena dampak El Nino. Selain itu, negara-negara pengekspor gula pasir juga telah membatasi pengirimannya ke negara Indonesia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Lalatwansyah, RTV.